Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kita ada di mana ini, Lur? Kita ada di alun-alun Kabupaten Pemalang, Lur. Terkenal dengan buah nanasnya, Lur. Tapi kita mau mereview masjid yang satu ini, Lur. Ini masjid alun-alun paling beda menurut saya, Lur. Masjid alun-alun Kabupaten Pemalang. Namanya Masjid Agung Nurul Kalam Pemalang. Let's go, kita review. Nanti untuk maps-nya kita letakkan di ini ya, Lur. Di deskripsi. Sekarang setiap masjid yang kita review, kita kasih Google Map-nya ya, Lur, di deskripsi biar teman-teman bisa mengakses masjid yang setiap untuk bisa mengakses masjid yang saya review setiap harinya, insya Allah. Oke, depannya bisa untuk parkir mobil banyak ya, Lur. Ini parkirnya miring. Nah, untuk motor juga bisa di depannya. Ini welcome banget sih, Lur, masjidnya. Dan di sini juga ada security-nya, Lur. Di masjidnya ada security-nya yang jaga. Ada sebelah mana ini pintu? Sebelah sini. Ini Lur ya. Assalamualaikum. Nah, ini Pak. Ini ada rak-rak untuk titip itu, Bro. Titip untuk nitip barang ya, Pak, ini ya, Pak. Siap, ya. Oh iya. Assalamualaikum, Pak. Mau nge-review masjid, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Dibuka nggih, Pak? Ya. Dibuka nggih dalamnya? Buka bisa. Buka lewat bisa, depan. Oke. Ini 24 jam, Pak, dibuka. 24 jam. Bisa tidur, bisa nginep. Masya Allah. Gratis. Nah, nginep di mana, Pak? Ya, silakan sembarang. Oh, bebas. Pak sih ada kamarnya. Oke. Oh, masya Allah. Masjidnya, oke. Amin, Pak. Assalamualaikum. Nah, ini Lur, masjidnya, masya Allah. Gak bisa berkata-kata lagi, Lur. Yakin, benar-benar masjid yang luar biasa. Ini padahal masjid alun-alun ya, Lur. Kalau masjid alun-alun kan terkenal biasanya dengan gaya klasiknya, Lur. Gaya jadul-jadulnya gitu, Lur. Nah, ini untuk jamaah perempuan di sini kayaknya. Ini rapi banget, Lur. Keramiknya juga mantap. Setiap ini juga ada tempat untuk chargernya, Lur. Kata Bapak security-nya bisa untuk istirahat di sini, Lur, untuk menginap ya. Jadi ini masjid sangat welcome banget untuk para musafir. Masya Allah, ini depannya juga masya Allah banget, Lur. Ya, beda kan mimbarnya dengan mimbar-mimbar yang lain. Masya Allah, semoga video ini bisa tembus ribuan atau ratusan ribu view ya, Lur. Karena ini masjid selama ini kayaknya ini paling bagus, Lur, masjidnya yang saya review. Ya Allah, masih kagum, Lur, saya jujur. Tapi pakainya masih kipas ya, Lur, di sini. Masih pakai kipas angin. Oh, itu ada AC-nya. Cuman nggak tahu nyala apa enggak. Masya Allah, nggak pakai karpet-karpetan, Lur, di sini. Pakainya full keramik, tapi berarti ini benar-benar dijaga kebersihannya, Lur. Ini view dari sini, Lur. Nah, ada dua lantai. Yang lantai atas, Masya Allah, enggak dua lantai, Lur. Salah saya, Lur. Ini lantai pertama, Lur. Lantai kedua, lantai ketiga, lantai keempat, Lur. Masya Allah. Lantai keempat, Lur. Ini berarti ceritanya gimana nih, Lur? Lantainya banyak banget, Lur. Empat lantai, Lur. Coba masjid mana yang empat lantai kayak gini, Lur? Kayak Istiqlal di Jakarta ya, Lur. Bentar, Lur. Ini ngeblur, Lur. Nggak tahu kalau naik boleh apa enggak, Lur. Coba kita naik, Lur. Bismillah. Tumben, Lur, ini kita review langsung ke to the point-nya, langsung ke dalam masjidnya. Biasanya kan kita review ke tempat wudunya dulu ya, Lur, dan toilet. Ini kita Masya Allah, masjid ini ada lift-nya, Lur. Lift, Lur. Masya Allah. Lantai kedua pun
sangat-sangat luas ya, Lur. Luas banget ini, Lur. Masya Allah. Ini kemana lagi, Lur? Gak ada apa-apa, Lur. Masya Allah. Kita lihat ke bawah, Lur. Dari atas. Itu lantai dua. Masya Allah. Ini dia, Lur. Kan? Megah banget kan, Lur? Megah banget kan? Lampu gantungnya aja lihat, Lur. Lihat, Lur, lampu gantungnya, Lur. Masya Allah. Kayaknya bakal durasi panjang ini, Lur. Gak apa-apa lah, yang penting bisa dinikmati, Lur, videonya. Ini ada pintu, Lur, tapi pintu kemana nggak tahu ini. Apakah ke lantai 3? Ke lantai 2? Berarti ini lantai berapa, Lur? Coba ya, Lur. Belakangnya kayak makam ya, Lur, itu. Banyak pohon itunya, apa? Kamboja. Coba kita ke atas lagi, Lur. Masya Allah. Gak apa-apa lah, yang penting bisa menikmati masjid ini, Lur. Tapi kalau ke menaranya kayaknya nggak bisa ya, Lur. Ini lantai keberapa tadi? Lupa saya. Oh, dikunci, Lur. Dikunci ya, kita nggak bisa. Ke atas juga berarti dikunci, Lur. Pokoknya ini lantainya ada 4, Lur. Ada 4 lantai. Dan semuanya bersih semua. Nggak tahu kalau hari Jumat itu dipakai nggak ya, Lur? Kalian barangkali ada warga Pemalang yang tahu ya, Lur. Apakah kita bisa keluar lihat sini? Biar nggak lewat jalan yang tadi, Lur. Udah kayak istana ini, Lur. Masjidnya benar-benar mewah ini, Lur. Nggak tahu habis dana berapa ya, Lur. Oh, ini lantai pertama, Lur. Ini lagi. Lantai pertama yang tadi, Lur. Kita coba ke sini aja, Lur. Itu tempat wudhu wanita di bawah ya, Lur. Ini kita coba lihat tempat wudhu yang laki-laki, Lur. Muter kita, Lur. Udah kayak di mana gitu, Lur. Atapnya juga kaca, Lur, itu. Ning. Jadi cahayanya itu masih bisa masuk ke masjid ya. Terang jadi masjidnya. Nah, ini, Lur. Ada mukena. Oh, dan ada kotak kontak sarannya juga, Lur. Barangkali kalian ada kritik saran yang membangun masjid ini, bisa disampaikan, Lur. Masya Allah. Kita tutup dulu, Lur, masjidnya. Karena kita tadi lewatnya sini. Terima kasih. Masya Allah. Nah, ini di luarnya, Lur. Luarnya juga sangat-sangat luas. Teman-teman biasanya banyak yang foto-foto di sini. Kalau malam cahayanya bagus banget, Lur. Nah, ini ada kantor-kantornya juga, Lur. Ada kantor umum, ruang sekretariat. Nah, kita bakal review toiletnya, Lur. Toilet dan tempat wudhu pria. Masya Allah. Merinding, Lur. Saking bagusnya. Wah, ada tamannya juga, Lur. Di tengah-tengah ada tamannya juga. Nih. Dimohon untuk menjaga barang ya, hati-hati. Dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, Lur, kaos kakinya dicoba dulu. Oh, ini ada monumennya, Lur. Kok monumen sih? Miniatur. Nah, ini miniatur konsep dari masjid ini, Lur. Ya, itu ada tiangnya. Baik ini, Lur. Ada menaranya. Ini miniaturnya, Lur. Kita spill toiletnya, Lur. Coba. Oke, toiletnya ada toilet berdiri dan toilet WC-nya ada yang tongkrong ya, guys. Terus iya, tongkrong semua WC-nya. Oh, ini ada yang WC duduk. WC duduk.
WC duduk juga oke. Ini toiletnya lur. Eh kok toilet, tempat wudhu. Ini tempat wudhu juga. Tempat wudhunya banyak ya lur. Banyak banget ini tempat wudhunya. Airnya lur. Oke, tempat wudhunya juga bersih. Cuman agak basah. Ya basah ya lur. Oke. Nggak tahu itu di belakang masih banyak ruangan lur, saya nggak enak kalau sana lur. Oke, gitu aja lur. Terima kasih. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau mampir ke Masjid Agung Pemalang. Nanti link Google Map-nya saya insya Allah saya cantumkan di deskripsi ya lur. Di depannya alun-alun lur pas. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya lur. Ini bisa langsung naik ke lantai 2. Wah ini lur. Yang paling dilihat-lihat. Banyak orang nih tiangnya. Berapa meter ini? 50-an meter mungkin lur ada. Masih ada beduknya lur. Konsepnya emang beda ya lur. Dari masjid-masjid yang lain pasti ya. Beda sendiri. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saling support. Semoga sehat, berkah, dan rezekinya mengalir dengan deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.